الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهاي حمد الله bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang jemaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah rakyat bijak, pemimpin adil mewujudkan negara berkebajikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 38, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Sebabnya apabila diseru kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Adakah kamu berpuas hati dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Sedangkan kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita baru saja menyambut kedatangan bulan Rajab yang mengingatkan kita tentang beberapa peristiwa besar yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti peristiwa yang kita sentiasa sebutkan iaitu Isra dan Mi'raj, dan juga suatu lagi peristiwa yang telah meninggalkan kesan yang besar dalam penyebaran risalah Islam sehingga keluar daripada kawasan tanah Arab, iaitulah peristiwa peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Peperangan Tabuk meletus apabila Rasulullah SAW menerima berita tentang pembunuhan Farwah bin Abi Al-Jasani bin Amru Al-Jasami yang merupakan salah seorang ketua yang dilantik oleh Rom bagi kawasan Ma'al, di mana beliau telah dibunuh dengan direbus ke dalam air panas tatkala Rom mengetahui dia sebenarnya telah memeluk Islam, dan juga dia sebenarnya telah menjadi wakil kepada Nabi SAW dalam mengerjakan dakwah Islamiah di Rom. Di antara sifat kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui perkara ini, satu sikap dan tindakan tegas yang telah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
selaku pemimpin Islam Madinah pada ketika itu, di mana untuk mengajar kebelakan musuh, maka Nabi SAW segera mengerahkan tentera Islam untuk menentang. Ini adalah tindakan Nabi SAW untuk mengajar kepada kita tentang harga diri umat Islam adalah begitu mahal nilainya. Walaupun yang terbunuh itu hanyalah seorang, walaupun terbunuh itu di negara musuh. Malangnya, apa yang berlaku pada umat Islam hari ini, di mana Islam tidak dihormati lagi, musuh tidak takut lagi, musuh boleh membunuh sesuka hati, membakar, menembak, mengebom umat Islam, walaupun di tanah air sendiri. Dulu, musuh tunduk kepada kemuliaan Islam. Dulu, musuh tunduk kepada umat Islam. Tetapi hari ini akibat umat Islam sendiri meninggalkan Islam, sudah tidak mengambil berat untuk memperjuangkan Islam, maka musuh menjadikan umat Islam sebagai bahan mainan mereka. Dan terlebih malam lagi, umat Islam dan pimpinan yang beragama Islam pun dijadikan sebagai alat boneka mereka. Di mana lemahnya agama? Di mana kurangnya agama? Tidak lain dan tidak bukan umat Islam sendiri itulah yang lemah. Umat Islam menjadi lemah dan hina walaupun memiliki jumlah penganut yang begitu ramai, tetapi tidak lebih daripada buih air banjir akibat terkena dua penyakit bahaya, yaitu sifat al-wahnu, terlalu cinta kepada dunia dan sangat takut kepada mati. Sidang Jumaat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Bada'a al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil-ghuraba." Rawahu Muslim. Artinya, Islam mula tersebar dalam keadaan asing dan ia kembali dipandang asing sebagaimana ia bermula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dipandang asing kerana memperjuangkan Islam. Sidang Jumaat yang rahmati Allah SWT, sirih penghinaan dan penjajahan terhadap umat Islam terus berlangsung silih berganti. Sebagai contoh, ada satu nama web yang terus terang-terang mencerca Islam, dan Nabi dihina dengan tulisan-tulisan yang biadab, lucah. Gambar Kaabah dihina dengan menyayangkan wanita berpakaian lucah. Dan lebih menghayat hati lagi, tulisan-tulisan tersebut ditulis di dalam bahasa Melayu. Ini bermakna negara kita sedang mengalami krisis akidah. Melayu bukan lagi dinamakan Islam, tetapi Melayu sudah memusuhi Islam. Ini semua adalah berpunca daripada sikap umat Islam sendiri yang sudah banyak meninggalkan hidup dengan cara Islam. Malam, umat Islam sendiri membuka aibnya sendiri, membuka jalan untuk dihina. Sebagai contoh, isu riwat, rasuah, menanyakan wang rakyat, penayangan video seks ditayangkan kepada dunia. Betapa buruknya perangai umat Islam yang begitu seronok dengan budaya fitnah dan menjajah maruah. Sebagai contoh, dalam erti kata dipandang asing, bila ada individu ataupun kelompok dengan jelas memperlecehkan Islam, maka dikatakan itulah dia kebebasan berpendapat dan berpegangan menafsir ilmu agama. Tetapi apabila ada individu Muslim yang mengajak umat Islam untuk istiqamah, mengamalkan ajaran Islam,
tindakannya itu dianggap keras dan tidak berhibah. Di antara contoh lagi, apa yang dicatatkan dalam Al-Akhbar, TV, yang dicatatkan dalam radio, internet dan sebagainya, dengan mudah orang mempercayainya. Tetapi yang terkandung di dalam Al-Quran belum tentu dipercayai dan belum tentu diyakini kebenarannya. Walaupun mengaku dirinya sebagai Muslim, lebih dahsyat lagi apabila ada tanggapan bahawa jika belajar Al-Quran akan melahirkan seseorang yang menjadi penggaris. Astaghfirullahalazim wal'iyadu billahi min dzalik. Sebilangan besar umat Islam lebih yakin dan berbangga dengan sistem hidup ciptaan manusia, pada masa yang sama menganggap sistem Islam dianggap salim dan juga ketinggalan zaman. Ketika seorang Yahudi memanjangkan janggutnya, maka orang akan menyatakan dia menjalankan ajaran agamanya. Namun jika seorang Muslim memelihara janggutnya, dengan mudah orang menuduhnya ia pengganas yang dicurigai, dianggap asing jika duduk di tempat-tempat umum seperti hotel, pasaraya dan sebagainya. Inilah antara contoh Islam dipandang asing, termasuk umat Islam sendiri. Bagaimana pendirian kita sebagai mahasiswa? Ingatlah bahawa kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam yang kita genggam. Jika kita mencari mulia dengan cara jahiliyah, meradai apa sahaja yang berlaku di hadapan mata kita tanpa mencela, maka selama itulah kita akan dihina oleh Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu berperang, baik dalam keadaan ringan ataupun berasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berbalik kita kepada peristiwa perang Tabuk tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para umat Islam untuk keluar berjihad ke Tabuk dengan berjaya mengumpulkan 30,000 orang tentera. Bukan setakat itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para muslimin yang berkemampuan agar turut sama berinfak dan juga mensedekahkan harta mereka sekadar yang termampu untuk kepada jihad di Tabuk ini. Para sahabat terpanggil dalam ibarat besar ini, sehingga ada di antara sahabat itu mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan jihad. Golongan kemenangan ini menjadi begitu mudah untuk keluar berjihad dan mengorbankan harta. Kerana apa? Kerana mencontohi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin bahawasanya apabila mereka keluarkan duit, pemimpin juga sanggup berkorban untuk agama. Berlainan pada hari ini, umat Islam pada hari ini takut untuk keluar berjihad kerana pemimpin mereka pun sendiri juga takut dan lebih suka menghalakan senjata kepada rakyat sendiri berbanding kepada musuh kufar. Umat Islam sendiri sayang kepada harta benda akibat pemimpin sendiri yang lebih seronok membina kekayaan atas penderitaan rakyat. Kita begitu rindu corak kepimpinan Rasulullah, iaitu mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Kita begitu mengharap untuk memiliki kepimpinan sebaik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sentiasa mengeluh dan bimbang kalau-kalau ada rakyatnya yang tidak dibantu oleh beliau. Walaupun seekor kambing yang tersepit di hujung negara, di
dia merasa bimbang, takut tidak mampu untuk membantu. Kita ingin memiliki kepimpinan sehebat Sayyidina Umar Al-Khattab yang pernah mengungkapkan kata-kata bahawa beliau akan menjadi orang yang pertama yang akan lapar sekiranya rakyat ditakdirkan lapar, dan beliau akan menjadi orang yang terakhir sekiranya rakyat ditakdirkan senang. Kita ingin memimpin, kita ingin memimpin Sa'adat Umar bin Abdul Aziz yang sentiasa menekankan konsep pemerintahan kerajaannya bahawa sesiapa yang bergelar pemimpin perlu sanggup membuat kekayaan, maka rakyat pasti merasai nikmat kekayaan. Jika pemimpin hidup dalam keadaan mewah, maka rakyat akan terus menderita dalam kemiskinan. Kita juga ingin melahirkan lebih ramai ulama yang berperanan besar dalam kerja amal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kehebatan Sultan Ulama Al-Syeikh Uzzuddin Abdul Salam yang mana pernah bangkit menentang khalifah yang ingin menaikkan harga cukai terhadap rakyat atas alasan untuk membeli senjata bagi melawan tentera Kisra. Beliau sebaliknya meminta agar bermula kepada khalifah, bermula daripada khalifah, menteri dan pegawai kerajaan terlebih dahulu, menjual segala barang yang mewah untuk menampung kekurangan kewangan negara. Kemudian jika masih tidak mencukupi, barulah rakyat dikenalkan kenaikan juga. Semuanya sukar untuk kita temui pada hari ini. Di mana pemimpin yang sentiasa, mereka ini sentiasa membebankan rakyat dengan kenaikan harga, di antaranya harga minyak, dan yang terbaru tarif elektrik yang sepastinya akan disusuli dengan kenaikan harga barang. Pemimpin akan terus memperkudakan akhbar, memperkudakan TV, memperkudakan media massa dalam menyajikan kepada rakyat bagi menghalalkan tindakan mereka untuk mengurangkan dan juga meredakan kemarahan rakyat. Pembaziran dengan rasuah dan pecah amanah terus subur di samping perut kroni terus membuncit. Poket rakyat pula semakin mengempis. Sekiranya rakyat terus rela untuk diperbodohkan setiap kali kenaikan harga barang, maka selagi itulah kezaliman dan salah laku pemerintah akan berkuasa. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman tidak akan disengat di tempat yang sama lebih daripada sekali. Oleh itu, jadilah orang yang benar-benar beriman, yang bijak dan pandai memilih pemimpin yang mampu membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Sidang Jumat sekalian, Islam telah mengikat kepimpinan, sama ada kepimpinan negara, kepimpinan negeri, dengan dasar dan juga konsep yang berlandaskan iman. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulnya, dan ulil amri pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu bertelingkah pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembalikanlah ia kepada Rasul, yakni As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pemimpin yang dilantik oleh rakyat, tidak kira dari parti mana yang menang, semestinya tertanggung beban amanah yang dahulunya dilaksanakan oleh para nabi dan juga rasul. Tugas pemerintah negara parti, komponen, kumpulan atau persatuan adalah tugas politik yang diamalkan oleh para nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Wa innahu la nabiyyu ba'di wa sayakunu khulafa'u." فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول اعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حديث رواية البخاري. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Bani Israel di zaman dahulu yang menjadi pemimpin siasat politik mereka ialah para nabi. Setiap nabi yang diwafatkan diganti nabi selepasnya. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi selepasku, namun akan ada para khulafa, yakni pemimpin yang akan mengganti tugasku. Akan lahir jumlah yang begitu ramai. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah perintah kamu kepada kami? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersetialah dengan berbaiat kepada yang paling dahulu. Seterusnya yang berikutnya, berikan kepada mereka hak yang wajib ditunaikan. Maka sesungguhnya Allah akan menyoal mereka daripada tugas yang diberikan kepada mereka. Maka para hadirin Jumaat sekalian, peranan kita mestilah jelas. Peranan kita perlu bijak memilih pemimpin. Jika kita sebagai rakyat dan jika kita sebagai pemimpin hari ini, ingatlah Allah akan menyoal kita di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, setiap daripada kita tidak terlepas daripada tanggungjawab untuk menegakkan agama. Satu kala motivasi yang dipetik oleh seorang ulama bersifat gerakan disebut bahawa innama tanfi'ul fitrah iza qawiya al-iman biha.
sesungguhnya dalam mencapai kejernihan fitrah Islam yang tulen adalah apabila kuatnya iman di dalam hati. Dan jalan mendapatkan fitrah yang jelas itu ialah antara ialah sifat ikhlas. وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. Dan ditambah pula semangat, semangat yang boleh menempuh perjalanan. Dan mewujudnya kesediaan untuk berkorban dan bekerja untuk merealisasikannya. Inilah peranan pemuda. Sebagaimana yang disebut, watakaru takunu hadhihi al-arkan arba'ah, al-iman wal-ikhlas wal-hamasah wal-amal min khasa'is al-shabab. Untuk menyemai fitrah Islam yang tulen ini perlu menjadikan empat rukun, yaitulah iman, ikhlas, semangat bekerja. Inilah dia ciri-ciri yang ada pada pemula. Lianna asasul iman al-qalbu zaki wa asasul ikhlas al-fu'adun naqi wa asasul hamasa al-shu'ur al-qawi wa asasul amal al-'azmul fati wa hadhihi kullaha la takunu illa lishabab. Ini kerana asas iman itu adalah hati yang bersih. Asas ikhlas itu adalah jiwa yang murni. Asas semangat itu adalah keinginan yang kuat. Asas bekerja itu adalah datang daripada azam yang utuh. Inilah keempat-empat ciri yang selayaknya kepada pemula. Bagi tindakan dan juga peranan kita selepas ini, marilah sama-sama kita merenung satu hadis guna sebagai pemahaman kepada fikrah yang tulen. Seterusnya kita akan mempunyai matlamat dan juga fikrah yang jelas dalam segala tindakan kita nanti. Renungilah hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna raha al-Islam da'irah, faduru ma'al Islam." Berhati-hatilah kamu, Islam itu berputar. Ada kalanya Islam maju dan juga ada kalanya Islam itu mundur. Faduru ma'al Islam, maka hendaklah kamu bersama Islam walau maju atau mundur sekali. Sabda Nabi lagi, ala inna sultana wal kitab sayakhtariqan, fakunu ma'al kitab. Fakunu ma'al kitab. Berhati-hatilah, sesungguhnya pemimpin dan Al-Quran itu satu masa lagi akan bertelaga. Pemimpin dan juga Al-Quran akan bertelaga, akan berbalak. Fakunu ma'al kitab, maka tetaplah kamu memilih Al-Quran sebagai pegangan. Sambung Nabi lagi, ala inna fikum umara ya'maluna bi anfusihim la ya'maluna lakum. Dan berhati-hatilah kamu, ada pemimpin di kalangan kamu, mereka bekerja semata-mata untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk semata-mata menjaga periuk nasib mereka, dan mereka tidak pun bekerja untuk kamu dan tidak bekerja untuk kesejahteraan kamu. Wa in ata'tumuhum wa adallukum. Mereka ini apabila kamu taat mengikuti perintah mereka, maka mereka akan menyesatkan kamu. Wa in asaitumuhum qataluhum. Dan sekiranya kamu menentang mereka, mereka pasti akan menyesatkan kamu. Hadis ini menjadi satu pertanyaan dan juga menjadi satu tanda soal kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma naf'al ya Rasulullah. Bertanya sahabat Nabi, bagaimana ya Rasulullah sekiranya keadaan itu begini?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunu ka ashabi Isa alaihi wasallam. Famata fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadilah kamu sebagaimana pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi wasallam." Yang mana mereka bersama-sama para Nabi, bersama para Nabi Isa untuk berhadapan dengan tentera kufar, mempertahankan agama. Famata fi ta'atillah, mati dalam keadaan taat kepada Allah itu khairun min hayati fi ma'siyati, iaitu lebih baik daripada hidup dalam melakukan dosa maksiat kepada Allah. قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا تهب كمي جنك لحتي كمي دلما نرمى عجرمه يا الله بربيكي لك كمي دلما سجل الدكه لك كمي طلالك كمي دلما حلبي مصر كمو دلما مصر كمي يا الله janganlah dibiarkan kami dikuasai oleh mereka yang tidak takut kepadamu, ya Allah. Lengkapkan sifat kami dalam memperjuangkan agamamu. Kami, agar kami dapat mengasihi kamu sebagaimana kamu mengasihani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bentuklah kami agar kami berlembut sesama mukmin dan kami juga mampu bertegas kepada orang kafir. Kami mampu berjuang di jalanmu, ya Allah. Dan matilahkanlah kami di jalanmu dan juga agamamu. Dan kami tidak takut dan gentar kepada mereka yang mencela dan menghina agamamu. Kurniakanlah keberanian kepada kami. Kesihatan yang berpanjangan. Umur yang panjang. Tenggelamkan kami dalam kelezatan beribadah kepadamu, ya Allah. Dan sentiasa cinta dan juga rindu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami menadah tangan kepadamu. Selamatkanlah iman-iman kami, ya Allah. Selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Pemimpin kami dijadikan pemimpin yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah negara kami dari segala bahaya, dari segala fitnah, dari segala bala, daripada segala sudut, ya Allah. Jadikanlah negara kami yang sentiasa mendapat pengampunan-Mu dan juga sentiasa boleh memberikan kebajikan kepada yang berhak. Baladatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban-nar. Ibadallah. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.